Radio ke-76 tahun 2021, Sabtu 11 September 2021 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor. Upacara bendera peringatan Hari Radio ke-76 tanggal 11 September 2021 siap dilaksanakan. Dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Kali ini kita mau.
Kepada Dewan Merah Putih. Hormat. Siap. Dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita diterima di sini. Berdoa mulai. Thank you.
pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan, dalam permusyawaratan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Tri Prasetya diikuti oleh seluruh peserta upacara. Lapor pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya akan dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI. Satu. Satu. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun. Yang hendak menggunakan alat tersebut. Untuk menghancurkan negara kita. Dan membela alat itu. Dengan segala jiwa raga. Dalam keadaan bagaimanapun. Dan dengan akibat apapun. Dua. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia Dengan jiwa kebangsaan yang murni
dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa, dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan. Partai atau golongan. Dengan mengutamakan persatuan bangsa. Dan keselamatan negara. Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Lapor pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perpres TRI telah dilaksanakan. Kembali ke tempat. Siap. Amanat Pembina Upacara, pidato Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Aku akan untuk amanat. Berat di depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Angkasawan, Angkasawati, Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelenggarakan upacara memperingati HUT RRI ke-76 pada pagi hari ini. Upacara bendera yang kita selenggarakan secara serentak pagi ini di seluruh stasiun penyiaran RRI di tanah air menjadi momen yang penting dan strategis untuk mengingatkan kembali tekad yang terkandung dalam Triprasya, sekaligus melakukan perubahan dalam cara kita bekerja dan berkarya. Kedisiplinan, pola pikir, fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan, serta adaptif dengan perkembangan lingkungan harus menjadi prioritas agar kita tetap produktif dalam kondisi pandemi COVID-19. Tema peringatan 76 tahun Radio Republik Indonesia, Tangguh, Tumbuh, Sehat dan Kuat, Suarakan Indonesia, menjadi pesan moral dan penyemangat bagi kita dalam mendedikasikan diri untuk terus meneguhkan semangat kebersamaan dan pengabdian, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Semangat ini kita maknai dan refleksikan dalam memberi pelayanan informasi dan hiburan yang sehat kepada masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan peran RRI sebagai media diplomasi bangsa melalui berbagai program siaran yang kreatif, inovatif, dan memberi nilai manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saya bangga dan mengapresiasi kinerja angkasawan-angkasawati RRI di seluruh tanah air. Namun, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian dan prestasi yang kita peroleh sehingga terlena dan tidak lagi mampu berpikir, berbuat, dan bertindak sejalan dengan dinamika kekinian. Angkasawan, angkasawati, Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air yang saya cintai dan banggakan.
Sejalan dengan visi RRI, terwujudnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia. Dewas dan direksi telah berupaya meningkatkan performa dan reputasi Radio Republik Indonesia demi meningkatkan kepercayaan publik baik dari sisi program siaran, infrastruktur maupun tata kelola keuangan. Tahun ini, selain mampu mempertahankan opini WTP yang ketiga kalinya, RRI juga mampu menunjukkan reputasinya baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional melalui berbagai penghargaan yang diraih. Dari sisi program, RRI menghadirkan program-program baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa pandemi COVID-19 dan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan siaran, RRI terus meningkatkan jangkauan siarannya serta layanan siaran berbasis multi-platform. Selain itu, RRI juga terus berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan aspek tata kelola lembaga baik di bidang layanan dan pengembangan usaha, bidang SDM dan umum, serta bidang keuangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para kasatker, angkasawan, angkasawati RRI di seluruh tanah air. Terus berkarya dan berprestasi, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Insya Allah Tuhan Yang Maha Esa akan meridhoi semua niat baik dan usaha kita untuk memajukan RRI. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, tangguh, tumbuh, sehat dan kuat, suarakan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. PLT Direktur Utama RRI tertanda Hari Sudaryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu Bar RRI. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Sejak 45 tak pernah berhenti, maju dan setia berjiwa Pancasila. Tri Prasetya landasan negara, gembira tujuan utama. Demi Tuhan, demi pertiwi, sekali di udara tetap di udara. Angkasawan RRI, sejati di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, maju dan setia berjiwa Pancasila. Tri Prasetya landasan negara, ampera tujuan utama. Untuk penghentian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi, sekali di udara tetap di udara. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang, rasa saling pengertian antara kami. Di hari ulang tahun RRI yang ke-76 hari ini, karuniakanlah kepada kami ketangguhan, kekuatan, kesehatan, agar kami bisa tumbuh dan maksimal
dalam mensuarakan Indonesia di seluruh penjuru dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, hanya kepada-Mulah kami bergantung, hanya kepada-Mulah kami mohon pertolongan, maka kabulkanlah doa dan permohonan hamba-Mu ini yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai dan serahkan. Ubarkan. Diubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. 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 Pembina upacara diperkenankan meninggalkan tempat upacara. Upacara telah selesai, peserta dibubarkan. Terlihat, upacara peringatan Hari Radio 11 September 2021 telah selesai dilaksanakan tanpa penolakan. Bubar bentar. Jalan. Dengan ulang tahun RRI yang ke-76 ini, semoga RRI semakin dewasa, semakin di hati masyarakat, dan semoga kita dapat membuat kreativitas terbaru untuk para pendengar di seluruh Batam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada spare setengah jam lagi, Pak. Selamat ulang tahun Hari Radio ke-76, 11 September 45 sampai 11 September 2021. Selamat. Selamat untuk RRI sudah sampai ke 76. Mudah-mudahan RRI tambah maju. Untuk khususnya RRI Batam tambah kompak selagi. Untuk RRI yang ke-76, semoga makin tangguh, tumbuh, sehat, dan mendunia. Sekali lagi, dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia ke-76. Sukses selalu. Selamat ulang tahun RRI ke-76 tahun. Semoga terus mengudara, sekali di udara, tetap di udara. Selamat tahun untuk RRI yang ke-76 tahun di tahun 2021. Sehat, tangguh, tumbuh, suarakan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat ulang tahun ke-76 untuk RRI. Selalu mengudara dan mudah-mudahan sukses terus. Terima kasih. Hai, aku Hana Sintia mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Maju terus, pantang mundur. Hai, aku Meta. Aku Reta. Mengucapkan selamat dirgahayu RRI yang ke-76 tahun. Kali di udara, tetap di udara. Bye! Saya Joshua, penyiar Pro 1 RRI Batam, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-76. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI di seluruh Indonesia, yang ke-76 tahun, makin kreatif, makin mantap, makin berinovasi, makin merangkul semua anak muda, karena semua anak Indonesia sebenarnya keren-keren. Sukses terus buat RRI! Selamat ulang tahun buat RRI ke-76 tahun, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!